Halo, selamat datang. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu dasar manajemen relawan penanggulangan bencana, yaitu panduan kesiapsiagaan bencana khusus untuk keluarga. Rencana kesiapsiagaan keluarga, yaitu perencanaan yang dibuat oleh keluarga untuk siap dalam kondisi darurat akibat bencana, baik saat berada di dalam rumah ataupun di luar rumah, yaitu dibuat bersama dengan anggota keluarga, bertujuan untuk menyusun langkah-langkah penyelamatan, menentukan apa yang dibutuhkan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana, lalu menentukan pembagian peran di dalam keluarga. Apa yang perlu diperhatikan? Itu agar mengetahui ancaman bencana yang terjadi, bagaimana cara melindungi diri kita, mengenali bagian di dalam rumah sebagai alat pelindung, menghindari bagian rumah yang berisiko membahayakan, mengetahui jalur evakuasi, mengetahui titik kumpul di luar rumah, menyiapkan perlengkapan standar penanggulangan bencana, mencatat nomor penting setiap anggota keluarga, mencatat nomor penting yang diperlukan saat gawat darurat, mencatat nomor telepon penting yang terkait aktivitas setiap anggota keluarga, memperhatikan rencana kesiapsiagaan keluarga, memperbaiki kekurangan yang terjadi saat praktik, menyesuaikan kembali sesuai kondisi yang terkini, sesuai dengan bencana dan perubahan anggota di keluarga. Nah, pertama itu kita harus menyiapkan tas siaga bencana ya. Itu yang mana tasnya itu dipersiapkan oleh anggota keluarga yang agar siap selalu siaga ya, agar bisa mudah dibawa. Tasnya tersebut menyesuaikan dengan kondisi kita ya. Biasanya tas tersebut isinya itu bisa bertahan selama 3 hari. Ya, masukkan nomor kontak di tas tersebut dan memerlukan alat-alat yang penting, misalnya ijazah, bahan makanan, peralatan survive ya. Perlu diperlukan juga kebutuhan khusus anggota keluarga, misalnya kebutuhan bayi, lansia, dan ibu hamil maupun hewan peliharaan. Nah, ini maksudnya jika ini kan kelompok rentan ya. Bayi, lansia, ibu hamil ini kelompok rentan. Jadi ibaratnya perlakuan mereka harus beda. Peralatan yang mereka bawa juga harus berbeda. Kita harus menyesuaikan isi dalam tas kita, menyesuaikan juga dengan keluarga kita yang misalnya mereka termasuk kelompok rentan. Contoh isi tas siaga perlengkapan kesiapsiagaan itu bisa, contoh lainnya itu air minum, obat-obatan, senter, kue kering, masker, fluid, yang mana setiap kegunaan ini ada fungsinya masing-masing. Nah, pentingnya latihan evakuasi bencana agar risiko kita misalnya kurang paham terhadap risiko bencana jadi lebih paham, misalnya kurang waspada menjadi lebih waspada. Jika pelatihannya secara teratur, maka kita lebih siap, jadi budaya ya, jadi habit, jadi kebiasaan. Misalnya tadi bencana, kita bisa tahu harus melakukan apa saja. Lalu harus membangun kesadaran dan kewaspadaan terhadap masyarakat ya. Jadi masyarakat itu sadar terhadap bencana. Lalu terbangunnya kapasitas dan kapabilitas semua pihak tentang kesiapsiagaan bencana. Lalu seluruh orang yang tinggal di Indonesia punya peluang besar untuk selamat dari bencana, yang mananya dulunya kita responsif jadi preventif. Baiklah, itu saja materi singkat tentang panduan keselamatan. Berikutnya saya akan membahas salah satu aplikasi ini yang sangat penting ya, menurut saya sangat berguna, yaitu aplikasi Naris, yang mana melalui aplikasi ini kita bisa belajar tentang penanggulangan bencana dan juga mengetahui daerah-daerah yang rawan tentang terhadap bencana. Nah, apa itu Inaris Personal? Itu aplikasi Android dan iOS yang menampilkan tingkat risiko bencana sekaligus saran untuk mitigasinya, baik pada fase sebelum, saat, maupun pasca bencana. Inaris Personal penting dimiliki semua orang untuk memastikan diri dan keluarganya dalam menghadapi bencana. Kenapa perlu Inaris? Itu pertama untuk mengetahui apa risiko bencana di wilayah kita, sarana edukasi mitigasi bencana terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Baiklah, tunggu apa lagi? Silakan download aplikasinya. Daripada kita download aplikasi yang tidak berguna, apa kurang bermanfaat, silakan download aplikasi Inaris, itu buatan sendiri dari Indonesia. Diluncurkan oleh BNPB bekerjasama dengan beberapa kementerian. Kita juga bisa menjadi lebih tahu ya tentang bencana dengan ini. Baiklah, itu saja materi singkat dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kata yang salah, karena setiap orang itu tak lepas dari kesalahan. See you next time. Bye-bye.